Katanya besar. Oh, tambah di kan jadinya udah kabur ya. Besar banget. Tak tampak. Enak ini kan ya. Oi. Nyata kuku nih ya. Mana moto? Mancing itu harus sabar. Orang yang sabar pasti dapat. Itu kata pemancing. Sambil terkantuk-kantuk menunggu kenyotan. Kenyotan datang, kita tarik, ikan pun datang. Jadi mancing itu melatih apa, Pak? Melatih kesabaran. Tapi biasanya pemancing itu tidak pernah maju, Pak. Masalahnya kalau maju dia kejebur. Makan paginya, suasana di kapal itu Pak ya. Suasana sepoi-sepoi di kapalnya, melihat teman yang mabuk. Wah, itu bagian dari keindahan memancing. Jadi teman melihat teman mabuk tuh termasuk bahagia juga. Ya, kebahagiaan. Kebahagiaan. Ada cerita nanti di hari tua walaupun kita sekarang udah tua gitu ya. Tapi saya salut Pak Sungkono ini belum pernah mabok selama ikut mancing sekali. Itu dia. Ada resepnya. Ada resepnya. Kalau dia mancing kan tidur seimbang deh. Masih pun kadang-kadang suka ngasih makan ikan Pak ya. Jadi juga untuk menghilangkan stres. Kita kadang-kadang kita mesti bekerja segala macam capek ya. Kita mancing ke laut. Refreshing. Refreshing. Suasana di laut itu beda sama suasana di darat. Apalagi lo dapat bonus, dapat strike. Bonus dapat ikan strike. Ah, itu lebih hebat lagi, Pak ya. Nah, terus kan yang besar lagi. Wih. Amit, gimana, Amit? Strike dapat ikan. Strike dapat ikan, sampai rumah disambut sama istri. Kita mau mampir ke karang-karang ini enggak? Kita sekarang lagi di spot karang dalam jalur kambang. Target kedalaman 80 meter, target ikan kue kayak kue rambe. Biasanya sih orang bilang giant crab. Tapi tadi sila udah strike, udah banyak strike juga. Tapi sayang tadi GP pelurunya kurang ya. Ah, cuman kita hari ini kendala umpan. Cumi hidupnya cuma dapat 10 ekor. Tapi alhamdulillah sih masih ada strike. Ini 20 kilo keangkat bos. Aduh parades 702. Wih, kita kapalnya baru pindah tempat, turun langsung makan. Yang mau ke mandi, sekali. Yang besar kayak. Orang tua kan besar ke pakai. Mantap. Nah, tarik terus. Tarik terus. Ya, kira-kira 1 kilo sih ada, setengah kilo lah. Ini kenapa ya, Pak Dudit ya? Sudah ngelawan. Ini mungkin kayak tadi sama kue. Hah? Kue rambe. Udah ya. Ih, kenapa? Oh, kena ini ya? Kena jaring ya? Bali ini. Hidup, tapi ini cuma hidupnya habis. Oh, gak bisa ngajur ya, sayang. Iya, mungkin nggak terlalu besar Pak. Belum naik Pak. Rencam. Rencam. Oh, jenisnya lain nih, ya, Pak. Wow.
Kayak mata besar. Namanya kayak mata besar. Ini banyak nih, ini gerombolan juga di bawah kalau gini, Pak. Ya. Hah? Enak? Iya, kalau udah masak enak ya. Gas. Gas, Pak, ya. Ikan mata besar. Oh. Temannya tadi. Dia cari kawannya dia. Oh, tambah ringan, kayaknya udah kabur sih ya. Belum keringetan ya. Hai, nyangkut. Hei, putih. Taman merah. Ya. Ini. Ya. Mantap. Itu caranya. Kasih kuning. Ya, benar. Oke, yang untuk kita makan siang hari ini. Kayaknya ikan gede lagi nih. Aduh, berat. Sampai lupa ke berapa. Ketipu. Penonton kecewa. Kecewa. Jangan dilaporkan. Penonton. Yes. Yes. It's the best. Oh. 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 Awas bang, kejebur bahaya. Awas bang, kejebur. Kali aku lihat Jepang atur saya. Oh, 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 so. Abang kejebur masuk berita. Wit, kayak gini caranya Wit. Judulnya apa? Mantan caleg. Pas. Walaupun kamu tarik tadi? Enggak. Ini enggak ada reaksi lagi? Terus gulung lagi bang, masih ada tuh. Wah, patah sih. Ada siapa lagi yang narik nih? Jangan kamu masuk Banda Aceh Pos. Ikannya lepas, siap panci. Kapal selam jangan diketarik bang. Wuh. Oh, apa yang tarik tuh? Merah. Gak mungkin merah nih, putih. Wah, sudah mengkilatnya datang. Gak kelihatan barang itu. Terus bang, oh, besar bang, weh. Tak tampak. Wow. Wow. Pelan-pelan bang, pelan-pelan aja. Jangan sentak bang, nanti lepas bang. Wah, mah. Eh, nomor 1 nih. Wah. Wow. Foto deh. Wah, mantap ini. Wah. Hei, mana kamera tuh? Enak ini ikan ya nih. Hei. Hei. Loh, kamera mana? Entar. Masa pakai capin lah, nanti ikannya lompat dulu. Oke. Nanti lu udahin dari belakang ini, teman. Ya. Ya. Mas Widodo semangat dong, jangan kayak gitu. Ayo. Paling enggak timnas Indonesia. Ayo. Jangan sepi-sepi. Kayak aku tadi itu loh. Riuh. Gemuruh. Ah. Gemuruh.
ngelawan dia, ngelawan. Lumayan juga. Oh, gila besar banget tuh. Besar besar. Terakhir tadi. Berat. Kembungannya dia. Ini bukan pagi-pagi bahagia, siang-siang bahagia Pak Win. Belum kelihatan sambungan, sambungan masih jauh. Nah, sambil dipijetin. Cari nafas. Oh, sambil dipijetin. Cari nafas. Oh. Ya, lanjut. Oke. Belum, sambungan belum kelihatan. Wah, warna hitam nih. Ya. Putih-putih. Oh, udah kelihatan gila, ini kalau nah, umpan apa besar? Nanti umpannya cumi. Oh, cumi nomornya. Memang Pak tensinya kecil. Oke. Nah ini kenapa lagi tuh? Lewat ikan ngambang troli, patroli dia pengintaian. Tuh, pengintaian ikannya. Ada ikan pengintaian itu, Bang. Mana? Itu yang kecil. Itu. Aku punya dari mana? Permukaan. Oh iya, pengintaian. Oleh kamu ke mana? Tempat yang ini, Mas. Sip. Oh, ngelawan banget ikan ini. Wah, gede ini. Sesuai dengan namanya, besar. Gak tahu ikan apa ini. Beda, beda. Beda dengan ikan yang tadi. Problema. Tunggu dapat, tunggu dapat sambungan. Permulaan taruh di UGD. Untuk sambungan belum kelihatan. Wah, ini kayaknya besar ini sesuai dengan namanya. Ini. Gimana rasanya nih Pak Besar? Deg-deg plus. Jangan sampai lepas barang tuh. Dia lemas, awak pun lemas. Sama-sama lemas ini. Kok bisa Pak Besar? Soalnya surnya sama. Sur kali, sur kali. Udah sambungan belum? Belum. Ntar lagi. Kita nanti kalau udah sambungan kita ganti-ganti kasih. Udah lemas kita. Udah lemas. Benar ini. Ikan yang lemas. Oh, ngelawan barang. Oh, gede ini kan. Gede ini. Kendurin. Bukan kue ini. Bukan kue. Nah, aduh, mana? Masih melawan. Enggak, udah deket ini. Udah berbayang ya. Pajang lepas. Waduh. Ini kayaknya ikan paus nih. Ikan paus. Kok ngelawan? Wah, ada nyangkut juga pelan nih. Pelan aja nanti lepas kalau ini sentak-sentak. Jangan sentak-sentak, ikutin aja. Ada suara der gitu, berarti ada kena senar yang lain. Ada itu. Ada batu itu enggak kerasa. Oke. Lubis mantap. Mantap. Iya. Dia nunggu waktu makan siang baru narik. Tuh makin ringan. Berat barang tuh. Mau nyari tembang atau nyari ini aja? Tadi katanya mau nyari tembang aja katanya. Pak Widodo. Iki banyak tembang. Tau jangkar keluar. Kalau berat sebentar aja ini lepas dulu, terus ini angkat dulu. Boleh. Bapak tangan. Apa itu Ina? Apa itu Ina? Bang Apil sombong kali, bentang-bentang dapat ikan gede. Paling gede aku tuh. Beda lagi bentuknya ya. Tadi nggak ngomong, sekarang waduh. Udah, apa yang diomongin pasti benar. Udah. Gak ada salahnya. Masalahnya kalau sampai nggak dapat itu, dibulinya sampai darat, Pak. Ya, sampai darat. Tiga pancing kan belikan sendiri. Mantap kali. Oh. Wih.
Lebih gede daripada punya lu. Nah, seperti kono, nggak narik, Pak. Maafin nomor satu. Hah? Kayaknya sama ini tadi sama yang tadi ini apa namanya Golden Travel ini ya. Ini angkat lagi naik ke atas Pak. Jorannya enak nggak Pak? Enak nggak Pak? Tegalnya Pak, jorannya. Narik ya. Mantap Pak. Naik. Master dari kami kasih nih. Ayo lagi tinggi tinggi. Emang spesialan jig sebenarnya. Pakai narik ikan begini juga mantap ya. Lompat terus. Mana aja? Woi, baru pelampu. Loreng sama yo. Mangali. Berapa kilo? Ya mungkin 4 kilo. Enggak ada. 4 kilo. 4 kiloan, Pak. Hampir sama kayak Temang berarti, Pak. Tadi jananya Pak Widodo ini mau pindah cari teman di Temang aja biar rame. Supaya dapatnya lebih gede. Nah, terasa juga enggak ada pakai ikan. Tentunya aku. Sampai narik. Terima kasih atas pernyataan ini. Fishing Sport 86 mantap. Yeah.